Okay, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Alamak, jam berapa sekarang tengah hari? Okay, selamat tengah hari. Okay, depan saya ni ada durian cerni. Ejaan cerni ni macam-macam. Ejaan ada, tuan-tuan. Ada C-H-A-N-E-E, ada C-H-E-N-N-Y, ada C-H-A-E-E-W-K, ada C-H-E-Z-W-N-N. Macam-macam ejaan dia, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, saya main sebut saja ejaan dia tu. Okey, depan ni macam ni ada dua saja. Jenis ni ada dua saja. Dia punya sebutan dia saya tahu, tapi dia punya ejaan dia tu saya tak tahu. Saya hantam saja kat situ. Okey, jom kita buka, tuan-tuan. Kita tengok dalam dia isi macam mana. Apa rasa dia? Sedap ke tak sedap? Okey, kita tengoklah. Hey, memang kena ketuk ke macam mana ni? Tahu, yang ketuk. Jenis lokal memang sedap, isi tebal. Ya, cik ni. Yang ni saya tak tahu lagi lah, cik ni. Dah lama tak rasa cik ni. Sebab dah lama tak sampai lah. Sebelum ni banyak juga sampai. Ni dia sampai dua saja. Ni ada bau lah. Ingatkan bau ni. Bau lah. Dia memang keras sikit lah, tuan-tuan. Kalau untuk buka cening Lagi-lagi kalau dia baru, lagi keras, tuan-tuan. Tu gabak kau, isi tebal tu. Orang Thailand suka. Yang ni kalau kat Thailand ni, dia makan mentah-mentah macam tu je, tuan-tuan. Macam orang kata mengkal sikit dia makan kalau kat Thailand ni. Oh, baik lah tu. Okay, ini cerni, tuan-tuan. Cerni ni kita akan masuk dalam kita punya borang. Borang Now Batu Cave dan juga Normal Delivery. Tak payah buka semua dah. Ni pun dah. Oh, memang nak buka kan? Okay, ni ini cerni nama dah, tuan-tuan. Cerni, tuan-tuan. Saya nak rasa sikit lah. Cerni Thailand tak ada lawan. Baik, tak boleh lawan pula dah. Ini lawangnya tu. Ini rawang. Kau semua rawang. Mentang-mentang kau duduk rawang, rawang yang kau bagi. Okey, ni cerni. Ni cerni isi durian, tuan-tuan. Cerni isi durian. Tik baik punya. Ada tongkat. Ni cerni isi durian Okey, cerni ni kadang-kadang dia tak ada rasa tau. Kadang-kadang dia tak rasa, tapi yang ni saya dah lama tak rasa, saya try rasa dulu. Oi, ini semua macam tebal-tebal ni. Macam tebal-tebal lah semua ni. Cantik pula dah. Nak makan pun sayang ni, tuan-tuan. Wei. Oh, wei ni. Saya tunjuk dulu. Okay, kalau tuan-tuan nak beli cerni ni, dia memang ada satu sifat dia. Dia punya kulit tu tebal. Dia punya kulit untuk daging dia ni tebal tu sifat dia. Jangan nanti tuan-tuan terkejut pula. Apalah aku boleh cerni ni keras bukan, dia bukan keras. Dia memang kulit dia macam tu. Sebab kalau kat Thailand pun diorang makan pun makan macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang macam macam bawang makan Tapi memang sedap lah. Cerni ni sedap. Kalau kat Thailand selalunya dia colour kuning-kuning. Kalau kat Malaysia ni dia ada colour orange sikit. Jangan nak buat warni aja. Warni. Cerni selalu kita jual setengah ke satu? Ada setengah? Okey. Oh, ya ke? Okey, ini cerni cerni. Warni. Cerni 3,500. Kau jangan main-main. Okey, cerni ni ada 3,500 dekat dalam dalam kita punya link. Ada 3,500, tuan-tuan. Ni ada 3,500. Jadi kalau kau nak order, boleh order sekarang, tuan-tuan. Link, alamat link, saya lupa nak bagilah.
Okey, kena macam ni dengan cendol memang padu ah. Ha, saya ada cendol, saya ada macam ni. Okey, link dia ada kat sini. Okey, kalau korang nak lagi jimat, kita juga ada combo tuan-tuan. Ada combo ah. Ada belian combo Musang King dengan D24, Musang King dengan durian Cameron Highland. D24 dengan durian Cameron Highland. D24 dengan Musang King. Macam-macam eh dalam link kita. Okey, ni durian sini. Durian yang kita baru je buka tadi ni, tuan-tuan. Isi dia tebal-tebal. Isi dia tebal-tebal eh. Memang dia kering sikit tapi memang melemak dia. Dia memang kering sikit tuan-tuan, tapi saya ambil yang paling kecil lah tuan-tuan. Ni 144. Okey, ini di 144. Jom bang, saya makan ni dulu bang. Okey ni eh. Ini di 144 banyak bang. Ada buka 4. Dah buat 4. Okey. Dia dengan kunyit pun ada 5 kilo. Durian apa? Kunyit. Durian kunyit? Dalam pun? Dalam kuning? Kunyit. Kunyit-kunyit. Ni? Kunyit. Okey, ni durian kunyit eh. Daripada mana ni bang? Rauh juga. Tapi tak banyak. Durian biji je. Oh, durian kunyit eh. Durian kunyit eh tuan. Isi dia. Yang ini macam ni. Yang ini durian kunyit eh. Durian kunyit eh. Dia bulat je ni eh. Ada 2 biji yang ni. Oh, ada 2 biji yang tu kan. Dia ala-ala Musang King tapi dia lagi kuning-kuning. Oh, cantik ada punya isi tuan-tuan. Ni. Yang ni bukan ni bukan ni. Bukan. Ni 2 biji ni je. Oh, ada 2. Durian kunyit tuan-tuan, durian kunyit. So. Yang ini tengah-tengah ni cini ya. Cini. Jauh. Cini. Jauh beza eh durian kunyit eh. Kunyit ni kulit dia, duri dia halus. Oh, yang tajam. Wah, lah ni. Okey, durian kunyit tuan-tuan. Saya nak try rasa satu lah durian kunyit. Okey ni saya tengok dia punya. Oh, tak tebal sangat. Lagi tebal isi. Cini. Musang King lagi tebal. Cini pun lagi tebal. Dia color dia macam Musang King lah. Okey, color dia macam Musang King. Ini durian kunyit tuan-tuan. Saya ikut apa kata Abang K lah. Kalau Abang K, Abang K getah saya pun saya ikut je tuan-tuan. Durian kunyit tak pernah dengar. Ni durian kunyit ni tuan-tuan. Cantik eh. Dia punya colour cantik tuan-tuan. Okey, cermin ni kita buka 3 saja. 500 gram kita buka 3 saja tuan-tuan eh. Kalau dah habis-habis kita minta maaf eh. Jadi kalau korang nak dapatkan durian cermin, dapatkan sekarang. Ni durian kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dan tu sedap pada Musang King. Lagi sedap pada Musang King. Dia lemak, dia manis. Dia tak banyak dulu ni. Nah, dia tu dapat dulu. Ni. Dia punya biji tuan-tuan. Cantik eh. Durian kunyit ada 2 biji je. Kita tak jual lah ni. Jual lah. Boleh jual bang? Setengah. Satu buah dapat dua. Okay, siapa nak beli durian kunyit? Kita masukkan dalam form eh. Durian kunyit. Lagi sedap durian kunyit eh. Okay, saya nak try ni pula ni. Yang ini. Cini ni macam-macam ejak ada. Tapi saya tak tahulah ejak sebenar ada macam mana tuan-tuan. Dia tebal lah durian cini ni. Tu. Wih, lemak bang. Kalau cermin tu betul ke lemak. Cermin ni lemak kan. Cermin ni lemak. Pahit atau manis? Cermin ni dia pahit tak ada. Lemak. Pahit tak ada, dia lemak saja. Lemak manis. Lemak dan juga manis. Mr. Chi. Sedap kan? Yang ni sedap tuan-tuan. Siapa minat durian lemak dan juga manis ni eh? Durian cermin ni. Dia punya tekstur dia memang agak keras. Agak keras. Orang Thailand kan dia suka makan yang keras-keras, yang mengkal kan. Tapi rasa dia sedap tuan-tuan ni. Rasa dia sedap. Rasa dia sedap ni tuan-tuan. Dia punya isi tebal. Isi dia memang sangat tebal ni. Hmm.
Isi dia sangat-sangat tebal ya tuan-tuan. Durian cerni. Oh, makan isi saja tuan-tuan. Biji dia nampak tu. Sangat kecil ya biji dia. Woi, sangat sedap ni. Ha tu, daripada besar-besar tadi, ini biji dia kecil je. Biji dia ini saja tuan-tuan. Durian cerni ni. Sangat puas hati kalau beli. Kita ada 500 gram, kita ada 3 saja. Tak banyak eh. 500 gram ada 3 saja. Kita ada 3 saja kalau habis-habis eh. Go. Hey, boy. Boy. Hey, pakai ya. Merah ya. Boy, ini dia punya isi memang tebal, memang sedap biji kesep. Memang orang kata puas hati kalau beli. Tapi kalau makan dengan pulut santan lagi sedap eh. Kalau makan dengan pulut santan lagi sedap tuan-tuan. Ha tu, bayangkan. Ha tu. Tebal eh, tebal. Sangat tebal. Yang saya ambil ni yang paling kecil lah. Itu pun dah puas hati dah makan. Sangat tebal tuan-tuan. Ha tu eh, sangat tebal eh. Sangat tebal. Tu eh. Kita akan isi semua dekat dalam bekas 500 gram. Okey, yang ini ada 3 saja tuan-tuan. 500 gram ada 3 saja. Ada 3 saja dekat link yang saya bagi dekat bahagian komen. Putrajaya pun tengah live. Ah, tak apa. Kita dah biasa dah bertepung. Apa lagi log lah. Cik Azwan Nizam. Panggilan untuk anda. Cepat log. Penghantaran RM5 seluruh Lembah Kelang Zon Biru. Lepas jam 7 kita akan buat delivery. Tunggu. Ni 144. Amir ni. Jom kita tengok satu, di 144 pula. Di 144 dalam dia orange tuan-tuan. Saya ada mata saya X-ray eh. Tu orang dia dalam dia. Okey, yang ni di 144. Kalau korang nampak macam ni. Nampak durian macam ni. Yang ini jangan risau eh. Saya ambil eh. Kalau korang nampak durian yang ni, yang ini jangan risau. Yang ini durian ni dia ada masalah air eh. Ada masalah air. Tapi boleh dimakan, jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap yang di 144 pun sedap. Pun sama juga macam durian macam ni. Dia tak ada pahit eh. Tak ada pahit, dia manis dan juga lemak. Tu. Okay, azan lah. Okay, azan eh. Link semua dekat bahagian komen. Saya bagi korang link. Beli kat situ. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bye.